terkait Perpres pembentukan Kortas Tipikor Polri. Secara prinsip KPK mendukung segala upaya yang bertujuan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak stabilitas dan keamanan masyarakat, bahkan mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial politik, hingga menciptakan kemiskinan yang masif. KPK menilai pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu counterpart dari KPK merupakan bentuk keseriusan pemerintah, dalam hal ini Presiden dan lebih khusus Bapak Kapolri, dalam rangka bersama-sama menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Kami tidak melihat adanya tumpang tindih karena upaya pemberantasan korupsi ini tidak saja menjadi domain KPK. Semakin banyak stakeholder yang terlibat, semakin banyak pihak yang diperkuat, dengan catatan, saya ulangi, dengan catatan tidak melemahkan pihak yang lain. Hal ini akan mengakselerasi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Tentunya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK ditunjuk sebagai lembaga yang mengkoordinir dan mensupervisi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, dan kami siap untuk bekerja sama dengan counterpart kami baik di Polri maupun di Kejaksaan. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui ada satu direktorat baru di Kortas Tipikor, yaitu Direktorat Pencegahan. KPK akan melakukan kerjasama dan bersinergi dalam rangka peningkatan upaya pencegahan korupsi di negeri.